Oh no. Hai teman-teman. Teman main Rayanka. Apa kabar teman-teman? Men. Hari ini Rayanka mau review Hot Wheels Monster Truck yang Epic Loop Challenge set. Iya. Challenge. New for 2020. Mobil. Iya, mobil, ada mobil, ada monster. Mami ini. Iya, ada dua mobilnya. Yang monster truck yang mana? Ini. Ya, yang satu Hot Wheels. Iya. Di playset ini kita dapat dua mobil. Yang pertama Twin Mill Race Car sama Twin Mill Monster Truck. Jadi sama-sama Twin Mill. Jadi yang belakang Who Will Land the Most Wins. Jadi jadi nanti jatuh ke trophy cup-nya ini. Itu teman-teman. Oke, okay? Kayaknya kita udah gak sabar? Apa? Udah. Langsung kita buka. Let's go, kita buka. Jadi cara pasangnya tuh di sini ada hurufnya. Ini A, I ada huruf A juga. Jadi kita tinggal sambungin aja. Yes. Ini B, kita sambung lagi sama B. Tara. Lihat mukanya. Hai. Ini tinggal. Dan ini yang anak-anak pasti suka itu masang stiker. Pasang stiker juga di sini ada ininya. Dikasih tahu di mana aja untuk pasang stikernya. Di sini Hot Wheels. Buka mobilnya. Iya. Ayo. Ini. Oke. Jadi ini kita pegang, ini buat nahan. Kita pegang. Terus kenceng. Kenceng banget. Uya. Ini tenggorak kan? Ini Uya. Iya tenggorak. Ayo, 1, 2, 3. Ada Sarkwick sama Grave Digger. Terus mobilnya di sini juga ada 3. CCM Country. Oh iya lupa. Wow, Maxty mau ikutan, Maxty. Oke, Maxty mau ikutan di sebelah sini. Kita kedatangan tamu untuk menemani mereka berdua.
Ini udah dibuat tim sama Ryanka. Nih, terus kita mau ngelewatin ada 3 Thomas sama 1 Ashima buat bisa ke podium. Podium. Oke. Oke. Let's go. Let's go. Mau yang mana? Oke, kita mau yang ini dulu. Ambil. Challenge playset. Ini mainan dari Hot Wheels. Seru mainannya karena di sini dia bisa kokang, terus bisa pencet. Dia suka banget. Ryan kan suka? Suka. Iya. Di sini ada 2 konektor. Ini bisa disambungin sama Fit and Lunch Ryan Ka. Terima kasih ya teman-teman udah nonton review Ryan Ka kali ini. Tunggu review Ryan Ka selanjutnya ya. Mainan selanjutnya. Bye bye teman-teman. Bye bye. Terima kasih.